tepat di momen ini. Tidak. Tidak, tidak mungkin. Siapa laki-laki itu? Aku tidak tahu. Dia sebut dirinya Sang Meretas. Biarkan aku menolongmu. Iya. Ayo, kita harus cepat lari. Jangan melihat ke belakang. Oke, ayo. Konsentrasi untuk keluar dari sini. Oke. Apa? Dia di sana, lihat. Tidak. Dia di sana, lihat. Lihat, di dekat. Lihat, di mana dia sekarang? Sekarang gak kelihatan. Di mana dia? Di mana dia? Aku bisa mendengar langkah kakinya, tapi aku gak bisa lihat. Sudah aku bilang. Dia di sana. Ayo pergi. Lari. Ayo. Ayo. Kita keluar dari hutan ini. Cepat, Lala Sabang. Ayo. Cepat. Ayo. 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 Lihat. Itu jalan keluarnya. Oke, ayo. Kita harus berhasil. Menyerahlah. Tidak ada jalan keluar untuk kalian. Akan kutangkap kalian sebentar lagi. Puji Sableng. Aku gak tahu nih, dia ikutin apa enggak? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melihatnya. Iya, orang itu gak kelihatan. Ayo, cepatlah. Kita harus sembunyi. Kita harus sembunyi karena dia bisa di mana aja. Mengerti? Ayo. Malah Sableng. Huh? Ayo, ayo. Di sini. Ini satu-satunya opsi kita. Oke. Ayo. Oke. Berikan tanganmu. Ada banyak duri di sini. Iya. Dia di sana. Duduk. Tak perlu sembunyi. Aku bisa melihat kalian. Dia di sana. Shh, jangan berisik. Shh, dia menghilang. Ayo. Ayo, Lala Sableng. Kesini. Puji Sableng, tunggu aku. Perhatikan jalan ya, hati-hati. Oke, benar. Aku rasa sekarang kita sudah aman. Ayo. Oke. Tapi tidak mungkin. Kita kembali ke tempat yang sama. Sungai lagi. Lala Sableng, kita kehabisan opsi lain. Enggak. Ini rencana gila. Apa kamu tidak mengerti? Kita harus berenang. Kita harus berhasil pulang ke rumah. Tapi kita nggak tahu alirannya bakal kemana. Ayo, ikuti saja aku. Tunggu. Enggak. Airnya membeku dan arusnya kencang sekali. Kita perlu perahu atau semacamnya. Lihat, apa itu? Kamu bercanda. Apa itu? Ada sesuatu di sini. Ini sebuah rakit. Sempurna. Adri ada di rumah menunggu kita. Oke, ayo. Hati-hati ya. Apa kau sudah siap, Lala Sableng? Tidak, tapi kita harus melakukannya. Oh, jadi mereka pergi melalui sungai. Habis sudah kesabaranku. Kita berhasil kabur dari orang jahat itu. Sungai ini serem banget kelihatannya. Tenang, Lala Sableng. Kita pasti bisa selamat. Kita harus terus mengayuh. Oke. Hati-hati, rakitnya bisa saja terbalik. Hati-hati. Terus kayu. Oke. Ayo. Oke. Orang jahatnya bisa saja sudah dekat. Mereka pasti sudah dekat. Puji Sableng, kemana ya sungainya mengalir? Kamu tahu tempat ini? Aku tidak tahu. Puti Duyung, tempat ini seperti tidak pernah tersentuh. Tapi, aku rasa... Oh, hati-hati. Sungai selalu berakhir ke laut. Iya. Kalau gitu kita pasti udah deket pantai. Iya. Iya, kamu benar. Arusnya bisa jadi deras kapan saja. Aku rasa aku baru saja melihat mereka. Kabar baiknya, kita berhasil menjauh dari orang jahat itu. Apa kamu mendengar itu? Huh? Apa? Aku hampir melakukan mereka. Mereka milikku. Aku rasa... Aku mendengar langkah kaki. Astaga. Oke. Tidak, jangan lagi. Hati-hati, nanti rakit terbalik. Iya, kita harus mengayuh ke sana. Arusnya menarik kita terus ke semak-semak. Oke. Ayo. Oke. Di mana kita sebaiknya menepi?
Entahlah, aku takut dan kedinginan. Tenanglah, Putri Duyung. Aku akan melindungimu. Oke. Semoga saja tidak ada hewan liar di sini. Tempat ini serem banget. Gimana kalau ada buaya di sungai ini? Entahlah. Tapi kurasa kita harus terus jaga dan siap untuk hal apapun. Piranha atau... Oke, sementara waktu kita harus konsentrasi menuju ke laut. Oke, ayo kayu terus. Ayo kayu. Terlalu banyak semak-semak. Oke. Oke. Lihat, Puji Sableng. Kurasa aku melihat sesuatu. Apa? Ayo, kayu lebih kencang. Oke. Ayo, cek apa itu. Mungkin kita bisa mencari orang untuk menolong kita. Oke, hati-hati. Hati-hati dengan ranting itu. Oke. Hati-hati. Menghindar. Oke. Bagus. Ada arus. Ada arus yang besar di sana. Apa? Mungkin air terjun. Iya. Kedengarannya kencang. Astaga, aku takut. Kurasa kita sebaiknya menepi sekarang. Kurasa aku melihat buaya di sebelah sana. Apa? Tidak, aku mohon jangan. Buaya. Itu buaya. Sesuatu menyentuh kakiku. Ada yang keras sentuh kakiku. Itu buaya. Tidak, aku tidak mau mati. Kayu lebih kencang. Ayo. Lihat, ada dua jalan. Yang mana kita ambil? Ada air terjun di sebelah kanan. Lebih kita cepat. Ayo kayu lebih kiri. Cepat. Ayo. Oke. Kuat sekali. Oke. Ayo. Tidak, kita tertarik ke bawah. Kita ditarik. Tidak. Hati-hati. Oke. Ada suatu gundukan di tengah sungai ini. Dan sekarang rakit ban ini mulai kempes nih. Kita harus menggunakan sedikit air yang kita punya. Dan gimana kalau kita lewat sini? Di sisi ini mungkin airnya lebih dalam dan kita bisa mengambang. Oke. Oke. Ayo kita coba saja. Hati-hati ya, durinya jangan keinjak. Oke, kurasa di sini aman. Tunggu aku di sini. Aku akan berkeliling sebentar. Dan kembali lagi, oke? Oke. Teman-teman. Gimana nih sekarang? Aduh, apa yang terjadi padaku? Aduh. Puji Sableng. Kurasa, aku akan kembali menjadi aduh jangan sekarang. Apa? Buaya. Tidak, Puji Sableng. Tidak mungkin. Tepat di momen ini. Tidak. Tidak mungkin. Puji Sableng, tolong aku. Puji Sableng. Kurasa, aku menemukan jalan yang benar. Ayo. Buaya. Apa? Ada buaya. Di mana? Tapi di mana? Ada buaya di sana tadi. Lihat, aku jadi berubah. Tenanglah. Juga. Kau kembali jadi Putri Duyung. Iya. Oke. Kau hanya perlu meminum sedikit lagi. Kita kehabisan air sihirnya. Oke. Oke. Oke, ayo kita pergi. Sekarang ngapain? Rakitnya, di mana rakitnya? Sekarang mereka sudah terpojok. Mereka akan jadi milikku.